Liu Zhe dihormati sebagai Kaisar Wuti dari Han atau Han Wuti. Ia adalah Kaisar ketujuh dinasti Han dalam sejarah Tiongkok. Cicit dari Kaisar Liu Pang ini adalah seorang kaisar yang hebat dan reformis dalam berbagai kebijakannya. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Han menuju era kemakmuran dengan wilayahnya hampir dua kali lipat lebih luas. Pada masa itu mulai pembukaan jalur sutra dan musuh kebuyutan Han yaitu suku Xiongnu berhasil dikalahkan. Prestasi Han Wuti sangat gemilang dan membuatnya sering dianggap setara dengan Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin. Liu Zhe adalah putra ke-10 dari Liu Qi, Kaisar Qing dari Han. Dengan ibunya Wang Qi yang hanyalah seorang selir, Liu Zhe sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta. Ibu Liu Zhe mencoba mendekati putri Quan Tao, putri kesayangan ibu suri Tao, dan kakak Kaisar Qing yang sangat dekat dengan Kaisar. Ia membujuk putri Quan Tao untuk menikahkan putrinya Chen E Chiao yang masih balita dengan Liu Zhe. Pernikahan politik ini pun terjadi sehingga memperkuat posisi Liu Zhe. Beberapa tahun kemudian, karena pengaruh putri Quan Tao, Kaisar Han Qing menghapuskan posisi putra mahkota sebelumnya, yaitu anak ratu Li Qi, dan digantikan oleh Liu Zhe, Raja Chao Tung, yang berusia 7 tahun sebagai putra mahkota pewaris tahta dinasti Han. Kaisar juga menobatkan Wang Meiren atau Wang Qi sebagai permaisuri. Sejak kecil, Liu Zhe sangat jenius dan berbakat, sangat dewasa dalam bersikap, membuat Kaisar Qing dan para pejabat kagum padanya. Semua ini mentakdirkan dirinya sebagai calon pilihan terbaik menjadi kaisar penerus. Liu Zhe semakin giat belajar banyak hal, termasuk berkuda, memanah, ajaran Konfusius, dan sastra, sehingga semakin disayang oleh Kaisar Qing. Pada tahun 140 sebelum Masehi, Kaisar Han Qing mangkat pada usia 48 tahun. Di hari yang sama, Liu Zhe yang kala itu berusia 16 tahun, secara resmi telah mewarisi tahta kekaisaran dan dinobatkan sebagai Kaisar Wu dari dinasti Han atau Han Wuti. 6 tahun kemudian, setelah nenek Liu Zhe yaitu ibu suri Tao meninggal, dia mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Ia mulai merekrut orang-orang cerdas di negaranya dari berbagai kalangan. Wuti menerapkan reformasi dan kebijakan yang mengubah dinasti Han dari kerajaan yang dikuasai aristokrasi menjadi kerajaan feodal birokrasi terpusat. Salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah Tiongkok. Menteri Chu Fuyan dibantu Kaisar Wuti menerapkan kebijakan yang melemahkan negara-negara bagian yang tersisa dan memperkuat kekuasaan terpusat. Sang Hongyang adalah bendahara paling hebat dalam sejarah Tiongkok yang membantu Kaisar Wu dan menerapkan kebijakan ekonomi dan reformasi untuk mengembangkan perbendaharaan negara. Pada tahun 134 sebelum Masehi, atas dasar saran dari filsuf Tung Chong Su, Kaisar Wu menjadikan Konfusianisme sebagai satu-satunya filsafat dan standar perilaku secara resmi. Banyak akademi Konfusianisme didirikan dan banyak siswanya menjadi pejabat kekaisaran Han. Kaisar Wu juga memerintahkan pejabat setempat untuk mengirimkan sejumlah orang berbakat ke pemerintah pusat setiap tahun berdasarkan moralitas. Sistem ini atau Cha Chu Chi kemudian menjadi sarana penting untuk menyeleksi pejabat di abad-abad berikutnya. Ketika Liu Zhe berusia 17 tahun, ia berkunjung ke istana saudara perempuannya, di mana ia bertemu dengan seorang penyanyi cantik bekas budak bernama Wei Qifu. Liu Zhe pun menyukainya dan membawanya ke istana. Adik laki-laki Qifu, yaitu Wei Qing, dibawa ke istana dan bertugas sebagai pengawal Kaisar Wu.
Beberapa tahun kemudian, Wei Chifu melahirkan anak pertama kaisar. Kemudian ia menjadi ratu setelah melahirkan putra mahkota. Ratu pertama disingkirkan karena cemburu, sombong, serakah, dan tidak memiliki anak. Bangsa Xiongnu ataupun di utara semakin berkembang dan terus mengganggu kekaisaran Han. Sejak kaisar pertama Han, yaitu Liu Pang, gagal mengalahkan Xiongnu, kekaisaran Han terus membayar upeti dan mengirimkan putri kepada mereka. Kaisar Wu memutuskan untuk menyerang Xiongnu. Ia mengirimkan 4 pasukan ke perbatasan utara secara terpisah dan menunjuk Wei Qing sebagai panglimanya. Wei Qing, bekas budak tanpa pengalaman militer, menjadi jenderal pertama di dinasti Han yang memperoleh wilayah paling luas dari Xiongnu di medan perang. Wei Qing membentuk pasukan kavaleri yang kuat. Ia dengan keponakannya Jenderal Huo Chuping mengalahkan Xiongnu beberapa kali dan memperluas wilayah Han ke utara dan barat laut. Setelah itu, penguasa Xiongnu tidak berani mengancam kekaisaran Han lagi. Wilayah Han sebagian besar meluas ke selatan dan barat melalui peperangan dan pembukaan jalur sutra oleh Chang Qian. Untuk sebagian wilayah yang baru diduduki, Kaisar Wu memindahkan puluhan ribu tentara dan warga sipil untuk membuka dan mengolah tanah pertanian. Seorang raja dari sebuah negara kecil bernama Tai Yuan menolak untuk menjual kuda Verkana kepada Han. Kaisar Wu mengirim pasukan untuk menginvasi negara itu 2 kali. Mereka pun menyerah kepada kekaisaran Han dan mengirimkan banyak kuda Verkana sebagai upeti. Ketika Kaisar Wu sudah tua, ia mulai mengejar keabadian dan dikelilingi oleh banyak orang yang mengaku memiliki kekuatan magic. Beberapa dari mereka berencana memfitnah putra mahkota Liu Chu, putra pertama Kaisar Wu dari Ratu Wei Chifu. Mereka menahan Kaisar Wu untuk tinggal di istana yang jauh dari ibu kota dan berhasil menghasut Liu Chu sedang bergerak untuk memberontak. Kaisar mengirim pasukan untuk membunuh Liu Chu dan para pengikutnya. Liu Chu melawan dengan gagah berani, tapi gagal. Dia dan ibunya, Ratu Wei Chifu, semuanya bunuh diri. Puluhan ribu orang yang mendukung mereka, semuanya tewas dalam pertempuran atau dieksekusi oleh Kaisar Wu. Beberapa tahun kemudian, Kaisar Wu mengetahui bahwa ratu dan putranya dijebak oleh seseorang dengan tujuan politik yang kejam. Kaisar mengeksekusi sejumlah besar orang yang terlibat dalam konspirasi itu dan membangun sebuah istana untuk mengenang Liu Chu. Setelah tragedi itu, Kaisar Wu menerbitkan dekret introspeksi, di mana ia mengakui dan meminta maaf kepada rakyatnya dengan tulus atas semua kesalahan yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Ketika Kaisar Wu berusia lebih dari 60 tahun, ia menikahi seorang wanita cantik yang kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Liu Fuling. 1 tahun sebelum Kaisar Wu meninggal, ia mengangkat Liu Fuling sebagai putra mahkota. Tetapi dia menemukan alasan untuk menghukum mati wanita itu. Dia percaya bahwa seorang kaisar yang masih anak dengan seorang ibu muda yang kuat akan membahayakan kekaisaran, terutama seorang wanita muda yang cantik tanpa pengalaman politik. Kaisar Wu lantas mengangkat 4 menteri kepercayaannya sebagai wali kekaisaran untuk membantu putra mahkota yang masih berumur 7 tahun. Kaisar Wu dari dinasti Han pun meninggal pada tahun 87 sebelum Masehi.